kartu kis sudah tidak berlaku, bila jarang digunakan karena tidak pernah sakit. Ya enggak lah, kalau tidak pernah digunakan berarti masyarakatnya itu sehat, jadi akan mengurangi beban BPJS kesehatan. Loh, terus kenapa kok nggak bisa aktif? Ya nggak bisa aktif itu bisa karena yang pertama, karena adanya perubahan pada data KTP atau KK. Terus yang kedua, bisa karena sudah tidak menjadi peserta yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk BPJS, PBI atau KIS. Sampai sini paham? Jangan lupa follow. Salam sehat.